Ya, selamat siang. Ini lanjut dua paket kita bongkar, yang paket satu aja yang dari tablet. Ya, walaupun isinya sama sih. Cerah. Kita turunkan. Terlalu pendek, nggak masalah ya. Baru aja datang, belum ada 10 menit ya. Alhamdulillah dari tablet agak niat. Emang biasanya nggak niat. Ini dia lampunya. 4 buah lampu. Satu, dua. Kita turunkan lagi. Ini dia. Dari bentuknya depan serinya seperti ini, W599B dengan double leg pattern magnet, USB charge dan portable hook. Ada hooknya di atas, samping. Jadi seri ini ada dua, A sama B. Kalau yang A itu lampunya COB, kalau yang B itu pakai kecil-kecil. Dan saya ambil yang A. Dan yang A sendiri ada dua versi, big sama small. Ini yang big. Kalau yang small kayaknya kurang, lampunya cuma 4. Oh, ini ada magnet, katanya strong ya. Kita lihat nanti. Portable hook dan USB charging. Udah tipe C atau masih yang lama? Sama ya. Belakang sama, depan sama belakang sama. Oke, kita buka. Ini sih modelnya mirip sebelah ya, center yang sebelah. Oke, seperti ini. Langsung dikonfirmasi adalah tipe micro USB, belum type C. Oke, ini dia. Yang tampilannya dari depan ada tulisannya folding work like. Ada 1 2 3 4 5, 10 COB, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 warna merah dan 7 warna biru harusnya. Dan di sini samping ada power. Di sini ada DC 5 volt. Kita buka. Ternyata sulit. Mau bukanya sulit. Seperti ini, chargernya masih micro USB. Untuk selanjutnya, dari bawah, nah, di bawah ada lampu, samping tidak ada, polos. Di atas ada apa, engsel ya. Yang di belakang pertama ada strong magnet. Oh, di sini ada lubang untuk tripod. Jadi kalau pakai tripod bisa pakai ini. Untuk selanjutnya, oh, di sini ada juga hooknya. Hook ini bisa di, nah, seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita uji yang pertama adalah
ini powernya, hooknya dulu ya. Nah tadi, jadi ini bisa digantungkan. Kalau kita punya seperti ini bisa diganti ya. Nah, jadi ini bisa ditaruh di sini gitu. Oke, wah mantep nih. Jadi kalau punya tripod yang besar, ini bisa dibuat seperti ini dan ini bisa dinaikkan. Wah mantep lah. Jadi ini bisa untuk naik. Mantap, mantap. Untuk selanjutnya, oh jadi di sini ini juga untuk kalau tempat paku juga bisa digunakan ya, sandaran paku ini. Kita cek, oh ada permasalahan ini antara magnet dengan ini apa itu namanya tempatnya buat drat. Apa tadi ini stand. Nah itu dia nongol ke depan, nggak rata ini, nggak rata. Nabrak nih. Nah dia nabrak. Jadi nggak rata. Jadi kalau dipasang di, ya no, dia kurang rata tuh kelihatan. Nggak rata tuh. Nah tapi kita lihat, cek kemampuan magnetnya. Kalau kemampuan magnetnya sih, oh, main kuat ini. Kuat. Tapi karena ini nyanggul ini, tapi kalau ini turunkan dikit ya nggak bisa, tetap nyanggut lagi ya. Wah jatuh. Nah, selanjutnya, jadi kalau untuk besi yang besar pluk itu agak sulit, harusnya yang bawahnya nyanggul ini. Untuk selanjutnya kita dari samping langsung lampunya. Dinyalakan pertama lampu ini panas ini, jadi ini terang banget. Terang ini, termasuk terang ini. Pencet kedua, oh di sini ada lampu indikator ya, langsung COB-nya, jadi 10 COB-nya tetap langsung menyala. Pencet ketiga meredup. Pencet keempat warna biru dan merah. Kenapa saya beli ini? Karena ada lampu biru merahnya, jadi nggak nambah apa itu namanya, kalau senter itu moncongnya plastik itu loh. Jadi ini langsung, ketika ada bapak, ada pohon jatuh, tumbang di tengah jalan, ini kasihkan lampu di situ, bisa lampu warna hijau. Jadi orang yang jauh itu bisa lihat kalau di situ ada bahaya. Kalau cuma pakai lampu yang kedip-kedip, SOS itu nggak ada. Kemarin itu masih tetap ditabrak, itu ada truk yang berhenti tetap ditabrak waktu gerimis. Jadi ini pengalaman, harus pakai warna yang merah sama biru karena biar kelihatan dari jauh dan kedip. Nah seperti itu. Lampu depan, lampu terang. Oke seperti itu. Kalau baterainya sih katanya 1800 mAh, kecil banget ini, dan bisa tahan sampai 4 jam katanya. Kita uji coba lampunya berapa. Untuk beratnya sendiri kita cek gini ya, udah nol. Beratnya full adalah 212 gram, jadi nggak begitu berat, hampir sama dengan satu buah HP. Untuk dimensinya, habis baterainya ya, tapi masih bisa. Untuk dimensinya adalah 12, udah masuk 12 ya, 12. Wah nggak bisa mahan, ganti yang ini aja, jelas bisa dibaca karena masuknya di 11,5 lebih dari ini, masuk ke sini 3,5 ya. Jadi masuk ini 11,66. Untuk apa ini? Lebarnya, oh, dari sini ya.
lebarnya di 6 cm aja ya, lebih cepat nggak usah komanya. Dan untuk tebalnya ada di 4 cm saja. Oke, jadi seperti itu berat dan kegunaannya. Kita coba yang lainnya apakah sama. Tapi ini untuk senter depannya sangat terang banget ya. Senter yang maju ke depannya sangat terang. Tuh, ini sangat terang banget ini. Ini berapa lumen ya? Ini terang banget tuh. Nyala ya, ini ngecek aja. Terus kecenmu nanti lu. Kopina. Ini kalau 300 lumen lebih ya terangnya. Kita coba bandingkan aja. Ya. Coba kita bandingkan. Terangnya segitu sama yang gadget. Hampir sama. Tapi kayaknya masih terang yang ini karena ini putih banget. Kalau ini agak ke wam-waman gitu ya. Tapi overall masih terang yang ini. Dan saya lebih suka model yang kayak gini karena nanti samping-sampingnya itu masih kelihatan. Kedip ya, di kamera kedip ya. Ini nggak kedip ya sebenarnya ya. Nah, terlalu terang aja. Nah, kalau gini kan nggak kedip. Nah, seperti itu. Jadi samping-sampingnya, lihat, ini panas ya. Oke. Itu aja, kalau mau beli, lihat link di bawah ini. Selamat berterang-terang ria dan salam cakep.